Itu makanan monyet. Tuh, tuh. Ya, ada monyet nih. Tuh. Jangan-jangan si Eti sudah jadi monyet. Sekali lagi, gua kapok lu. Itu siapa yang tidur dekat kanam ayam? Aduh. Bukan orang tidur, toh. Itu mah tumpukan kayu bakar. Kebetulan, kita akut saja ke beca. Gimana? Buat kenang-kenangan? Jangan-jangan. Kita mau cari si Eti. Bukan mau jadi maling. Sudah, daripada bisik-bisik, mending kita ketuk saja pintunya. Sok, coba ketuk sama kamu. Ed, Eti, ini Kakanda, Ed. Ini ada apa? Nah, itu siapa? Saya Eti. Wah, ini mah rumah orang gila yang tadi. Ah, celaka ini mah. Hai, saya juga Eti. Mari kita naik beca Eti. Wah, ini dorong. Dia lari ke jalan. Wah, nyamperin beca. Waduh, lihat, itu beca didorong. Wah, beca didorong sambil lari. Beca dibawa kabur. Ayo kita kejar. Hei. Waduh, itu beca dibawa ke pinggir kolam. Hei, jangan. Wah, becanya dikeceburin ke kolam. Hei, jangan. Wah. Benar-benar sia. Tarik beca tidak dapat duit. Waktu habis tidak keruan. Sekarang tamat lagi. Beca kecebur masuk kolam. Gara-gara mencari seorang perempuan, gua jadi ikut-ikutan sia. Iya. Perempuannya gadis jujur lagi. Gadis jujur. Sekarang baru gua ingat. Ada jalan terakhir. Iya, tak ada cara lain. Kita pakai jalan yang terakhir. Jalan terakhir itu sebelah mana? Jauh dari bypass? Bukan begitu. Satu-satunya jalan, sekarang terpaksa kita tanya sama dukun. Iya, kita ke dukun saja. Jadi si Eti ada di rumah dukun? Bukan ada di rumah dukun. Kita cari dukun, mungkin dukun akan tahu di mana sekarang si Eti. Kebetulan saya ingat, tidak jauh dari sini ada dukun beken. Namanya Mang Abdul. Ramalannya tidak pernah meleset. Jitu. Iya tuh. Kita pergi ke dukun. Nama saya Abdul. Pekerjaan jadi dukun. Aduh, cita-cita sebenarnya mau jadi paragawati, tapi karena segi fisik tidak molek, pindah jadi
ya cita-cita jadi dukun. Bukan sombong. Sebagai dukun, nama saya sudah terkenal. Bukan hanya di sini saja, tapi juga telah terkenal sampai ke luar negeri. Nama saya sudah kesohor ke negara-negara sahabat, seperti ke Garut, ke Tasik, ke Ciamis, dan lain-lain. Ya, tidak, saya tidak praktek di kampung. Dukun di kampung tidak aneh. Banyak saingan. Saya ya praktek di kota saja dalam rangka DMK. Artinya dukun masuk kota. Para misi punten. Para misi. Nah, baru saja ngomong sudah ada orang yang datang. Para misi. Silakan, silakan masuk. Silakan, silakan masuk ya. Silakan duduk. Oi, ada perlu apa kok? Hayo. Oi mau ketemu sama dukun. Oh, perlu sama dukun. Kebetulan, kebetulan. Dukun yang kau cari itu saya sendiri. Oh, jadi mana dukun? Iya, betul. Betul kok. Saya dukun kesohor. Engkau datang ada perlu apa? Barangkali mau minta supaya dagang jadi paju. Atau barangkali mau minta pengasihan supaya engkau bisa dikejar-kejar wanita. Apa? Dikejar-kejar perempuan? Kenapa lo mesti dikejar-kejar perempuan? Ha? Oh, emang bukan mari. Maksud saya bukan dikejar-kejar begitu. Maksud saya barangkali engkau mau minta supaya laku sama perempuan. Oh, jangan menghina. Soal perempuan mah tidak usah datang sama dukun. Perempuan mah oi mah juga kelebihan atuh kalau. Jadi maksud engkau datang ke sini. Ha, begini ya Ujang Dukung. Oi di rumah punya monyet. Monyet? Maaf, monyet itu apa kok? Masa tidak tahu monyet? Monyet mah di kebun binatang juga banyak atuh tolong. Seperti orang utang, tapi kecil. Nah, itu namanya monyet. Oh, monyet. Ha, itu betul monyet. Nah, terus. Ha, itu monyet. Monyet betina. Iya. Monyet aww-nya masih parawang. Terus, mau dikawin sama engkau? Jangan menghina, Toro. Iya. Masa woy kawin sama monyet? Monyet mah kawinnya dengan monyet lagi, atuh Toro. Iya, terus bagaimana, kok? Nah, woy beli monyet jantanya. Maksud woy, itu monyet sama monyet mau dikawinkan. Gitu. Makanya woy datang ke sini. Wah, saya mah dukun kok, bukan tukang ngawinkan monyet. Aduh, yang mengawinkannya mah urusan oi atuh Toro. Adis, mau apa engkau datang ke sini? Hai, ya, begini, urusan kawin tidak boleh sembarangan. Tolong lihat sama bapak dukun, kapan kira-kiranya hari yang baik untuk kawin ke monyet itu? Oh, begitu. Boleh. Nanti saya lihat deh ya, kok ya. Monyet engkau namanya siapa? Bukan monyet engkau, Tolong. Monyet punya engkau gitu. Iya. Nah. Namanya monyetnya siapa, kok? Ujang. Jangan menghina, kok. Ujang itu nama saya. Nama saya kan Ujang Abdul. Oh, tidak tahu pokoknya monyet oe namanya si Ujang. Iya, tapi masa sama dengan nama saya? Oh, tidak. Itu masih Ujang monyet, mana si Ujang dukung, tidak sama atuh orang. Iya. Sudahlah. Nah, nama monyet betinanya siapa kok? Mojo. Kok namanya aneh begitu? Oh, tidak aneh. Itu iya. Nama biar gaya. Zaman sekarang, perempuan juga banyak ganti nama. Ici jari Ice.
Lina jadi lince. Nah, monyet jadi mece. Nah, gitu. Iya, iya, iya. Baik kok, baik. Saya lihat dulu ya kok. Oh, iya, Ujang mau kawin dengan mece. Ujang u 11, jang 5. 11 ditambah 5, 16. Sekarang mote, mote cucu ce 9. Cucu ditambah 9, sama juga 16. Tadi 16 ditambah 16. Ayaya. Hari Senin Kaliwon. Ya betul-betul. Mesti dikawinkannya hari Senin Kaliwon kok. Woi, Senin Kaliwo ya? Iya, iya, ya, persis kok. Ha, terima kasih, monyet. Oh, salah, maaf. Maksud, woi, terima kasih, Bapak Dukung. Lanung, permisi. Ada tamu lagi nih. Lanung, mau apa, Toto? Itu tamu saya. Lanung, permisi. Ya, silakan masuk, silakan. Permisi. Ya, silakan duduk, Mas. Hai, si Sato. Poliang. Mau apa datang ke sini, Sato? Lah, situ mau apa ada di sini? Loh, maaf. Ini, Mas, ini mau cari siapa? Begini ya, saya jauh-jauh datang ke sini itu mau tanya, apa betul di sini rumahnya Mang Ujang, Abdul Ujang yang jadi dukun? Betul. Maaf kok. Engkau diam dulu. Ini tamu saya. Oi. Betul, Mas. Abdul Ujang itu saya sendiri. Waduh, kebetulan. Saya ini ada perlu sama Mang Ujang. Boleh. Ada perlu apa, Mas? Silakan katakan saja. Tidak usah ragu-ragu. Hanya ngomong, aduh, Tono. Diam dulu, kok. Iyalah, nih orang... Kok ikut-ikutan ngomong? Silakan jelaskan, Mas. Ini mau ada apa? Jangan ragu-ragu, bebas. Ya, blak-blakan, blak-nangkuban. Nah, begini ya, Mang Ujang. Saya ini punya burung perkutut. Kalau Owe punya monyet, diam kok, diam. Satu-satu bicaranya. Kan engkau mas sudah tadi. Teruskan, Mas, teruskan. Nah, burung perkutut saya itu sudah ada yang nawar sampai 10 juta, tapi tidak saya jual. Itu burung perkutut ada keramatnya. Jadi terus gimana? Biar nanti ada anaknya, burung perkutut itu saya kasih jodoh, saya kasih perempuannya. Nah, sudah hampir setahun, itu perempuannya kok tidak juga mau bertelur. Lah, saya jadi sedih. Haiya, itu mas soal gampang atuh. Tidak usah tanya sama si Ujang Dukung. Itu mah Owe juga nyaho soal sepele atuh. Sepele. Aduh, soal enteng itu mah. Enteng bagaimana coba? Ha, begini ya. Kamu punya burung perkutu ya, Sato? Iya. Burung perkutu itu dikawinkan? Iya. Dikawinkan sama burung perkutu lagi? Lah iya, jelas. Haiya, salah atuh, Sato. Pantes tidak mau bertelur. Burung perkutu dikawinkan sama burung perkutu. Jelas, tidak cocok atau tidak bisa bertelur. Jadi? Mestinya burung perkutu mana satu dikawinkan dengan monyet punya Owe. Burung perkutu dikawinkan dengan monyet? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Mungkin saja atau... Kalau sama-sama cinta mah, bisa. Aduh, kalau monyet dikawinkan sama burung perkutu, nanti anaknya jadi bagus. Badannya monyet, suaranya burung perkutu. Tidak bisa kok, masa monyet dikawinkan sama burung perkutu. Monyet, nah, kawinnya mesti sama monyet lagi. Bener. Burung perkutut mesti sama burung perkutut lagi. Jelas. Oh, jadi harus sebangsanya. Iya. Jadi monyet kawinnya harus sama monyet lagi. Burung perkutu kawin sama burung perkutu lagi. Iya. Yeah. Mane duku? Jadi kawinnya mesti sama duku lagi. Beda lagi. Saya mah orang kok. Oh, jadi mane teh orang. Maaf, atuh. Duku. Sudah kok.
Iya. Nah, jadinya bagaimana ya Pak Dukun? Aduh. Apa bisa perkutut saya bertelur? Bisa, bisa, bisa. Nah, baik, saya mau tanya dulu. Burungnya Mas itu dikasih makan apa saja supaya bagus suaranya? Ya biasa, dikasih kacang hijau, beras ketan hitam, ya kadang-kadang dikasih juga pil perkutut. Lah makanan sehari-harinya yaitu kacang hijau sama kangkung cak. Aduh, dasar orang tolo si satu. Masa perkutut dikasih kacang hijau? Kasih roti bakar atuh tolo. Dikasih roti bakar? Suaranya apa jadi bagus? Bukan, jadi mati. Jadi mati enak saja. Burung perkutut mahal tahu. Jangan sombong. Jangan sombong, Sato. Masih mahal juga monyet punya, oi. Monyet. Buat apa monyet? Burung perkutut bisa dipakai kongkrus. Nah, monyet, di mana ada kongkrus suara monyet? Menghina sia, Sato. Oi, berani aduh. Monyet punya oi sama burung perkutut mana? Mari, kalau berani kita adu perkutut sama monyet. Aduh, monyetmu mukanya kayak kunyuk begitu. Ya, memang muka monyet mah semuanya juga kayak kunyuk atuh tolo. Gimana alam monyet mukanya seperti muka singa atuh? Ini bagaimana? Jadi bertengkar begini. Habis orang punya monyet sombong bener. Awas. Nanti kalau aku datang ke rumahmu, itu monyet tak kemplang pakai batu. Coba pengen tahu, itu monyet mau apa? Oh tidak apa-apa. Monyet oi mah, monyet sabar. Sudah. Sebentar dulu kok. Saya mau tanya dulu sama si Mas Perkutut ini. Iya, nanti sudah beres sama si Mas Perkutut, baru urusan sama engkau monyet. Apa engkau monyet? Engkau holiang tolok. Sudah. Nah Mas, saya mau tanya, katanya itu burung perkutut suka dikasih pil. Pil apa yang diberikan sama burung itu? Lah iya ini, terus terang saja ya, Pak Dukun. Saya mau kasih pil perkutut, salah ngasih. Loh. Pil KB. Pantesan. Nah, kalau begitu, begini saja. Mulai sekarang kasih minum air putih sehari 3 kali. Yang dari kulkas bisa ya? Ya boleh. Mandiin tiap hari Jumat. Saya yakin ya. Paling lama 2 minggu juga bisa bertelur. Percayalah. Kalau begitu permisi saja ya Pak Dukun. Nah ini ya. Buat Pak Dukun ya lumayan lah 10.000. Tapi saya minta ridonya untuk ongkos becak 9.000 rupiah. Iya boleh saja. Jadi buat Bapak 1.000. Ya, ya. Oi juga si Satu beli 10.000. Oi beli sama Pak Dukun 50.000 dengan tabaran. Oh, gak apa-apa. Permisi, Pak Dukun. Ya, silakan kok, silakan. Nah, ini rumahnya Dukun itu. Waduh, rumah Dukun kok mewah begini ya? Memang Dukun kelas tinggi. Ayo kita ketuk pintunya. Permisi. Ya. Aduh, silakan masuk. Siapa? Oh, mau cari siapa, Nak? Waduh, ini. Ya. Wah, serem. Kepalanya botak. Mau cari siapa? Mau cari botak. Bukan. Mau tanya Pak, rumahnya Bapak Dukun Abdul itu di sini? Iya, betul. Saya sendiri. Ada perlu apa? Begini Pak, kami ini ada perlu penting sama Bapak. Oh, silakan masuk, silakan duduk. Mari. Anak berdua mencari Bapak ke sini. Ada perlu apa? Begini Pak Dukun, kawan saya ini pacarnya kabur. Sudah dicari ke sana kemari, tidak ada.
Jadi akhirnya kami datang kemari untuk minta pertolongan Bapak. Mudah-mudahan saja Bapak bisa memberikan petunjuk di mana kira-kiranya pacar dia ini berada. Oh, begitu. Aduh, jadi anak berdua datang kemari karena kehilangan bacang. Ish, bukan bacang, pacar. Oh, pasar. Aku begini. Pacar, Pak Dukun. Pacar itu perempuan, calon istri saya. Oh, perempuan. Baik. Baik. Nah, anak ini siapa namanya? Saya? Maman, Pak Dukun. Kang Maman. Oh, Maman. Bagus. Iya, betul. Bagus. Menurut batin Bapak, anak ini mahasiswa ya? Tidak salah lagi. Pasti mahasiswa. Saya? Bukan. Saya tukang sayur. Maksud Bapak dulu pernah bercita-cita jadi mahasiswa ya? Tidak, Pak. Sumpah. Maksud Bapak mah bukan cita-cita jadi mahasiswa. Punya tetangga mahasiswa ya? Iya, Pak. Gua bilang juga dukun pinter. Ya. Perempuan yang dicari, namanya siapa? Eti, Pak. Eti. Masih sekolah ya? Tidak, Pak. Maksud Bapak dulu sekolah ya? Tidak. Bukan dulu sekolah. Maksud Bapak mah dia pernah melihat bangunan sekolah. Betul, Pak. Cocok. Yang Bapak katakan memang tidak salah. Benar. Ramalannya tepat. Iya ya. Heran. Tidak usah heran. Bapak jadi dukun sudah lama. Jangankan kalian, Bapak-bapak juga suka datang kemari. Jadi soal pacar saya itu bagaimana? Gampang. Bapak jamin pacarmu pasti kembali. Nah, ini telur satu butir bawa. Ini telur sama Bapak telah dikasih jampe-jampe. Simpan di tempat yang tersembunyi atau di tempat yang sepi. Lalu perhatikan dari jauh. Tunggu di situ. Nanti akibat kesaktian telur itu, pacarmu pasti akan datang nyamperin ke tempat di mana telur itu berada. Pasti. Nah, ambil telur ini. Terima kasih, Pak. Soal tanda terima kasih buat Bapak, iya. Kami tidak bisa memberi apa-apa, Pak. Berikan saja sadal becakmu. Iya, Pak Dukun. Jadi soal... Tidak usah. Saya ikhlas menolong. Aduh, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Gua bukan terima kasih sama kamu. Silakan, jangan lupa telur itu. Iya, Pak. Telur itu pasti saya dadar. Bukan dadar. Disimpan di tempat sepi. Dan ingat, siapa saja yang menyentuh telur itu, dia pasti akan mengejar-ngejar kepadamu. Oh, begitu? Aduh, untung atuh, Pak. Baik, Pak. Permisi, Pak. Iya, saya juga seragam. Permisi, Pak. Baik, nak. Jangan lupa ya, waktu nyimpan telur itu, sebut gadis jujur 3 kali. Disimpan di tempat yang sepi. Di mana ya kira-kiranya? Iya, di mana ya? Soalnya kalau disimpannya sembarangan, nanti orang yang menyentuh telur itu bisa mengejar-ngejar sama kamu. Iya. Untung kalau cewek cakep. Gimana kalau tersentuh sama nini-nini? Begini, sudah saja sentuhin sama bintang film cantik. Biar ngejar-ngejar. Nggak dapat kembali si Eti juga gua senang. Kalau begitu. Ini kita simpan saja di sini. Sok simpan. Nah, begitu. Sambil nyimpan,
jangan lupa sebut gadis jujur 3 kali. Baik, baik. Telur jujur, telur jujur. Bukan telur jujur. Gadis jujur. Ah, iya, lupa. Gadis jujur. Gadis jujur. Hei, gadis jujur. Nah, sudah. Sekarang mari kita lihat dari jauh. Kita tunggu hasilnya. Ayo. Muka-muka nginjak telur. Oh, cuma dilewat. Ada lagi yang nyamperin. Wah, tukang beca itu. Waduh, muka-muka jangan sampai menyentuh telur. Kalau tersentuh, bisa berabe kita. Nggak punggung-punggung dikejar tukang beca. Cuma lewat wungkul. Wah, cilaka. Itu, itu ada anjing nyamperin telur. Bahaya, bahaya. Kalau kesentuh sama anjing, bisa-bisa itu anjing yang ngejar-ngejar gua. Iya, lihat, telur itu dimakannya. Tapi si dukun jadi salah alamat. Ini apa anjing? Itu anjing terkena pengaruh kesaktian telur. Lihat, dia ke arah sini. Lihat. Cepat-cepat naik beca, cepat-cepat. Wah, cilaka, anjingnya dikunci. Becanya dikunci sama ini. Salah ngomong. Bagaimana kalau beca menggigit anjing? Salah. Anjingnya menggigit. Wah, lari. Lari. Jangan dekat-dekat sini. Bukan lu yang gua minta. Hei, anjing jujur, bukan anjing. Bisa jujur gak? Anjing yang masih gadis dan jujur lagi. Tolong, 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 tol